Maksud di sini, betullah apa yang disebut Al-Biruni menyebut bahawasanya orang-orang Rusi, orang Rusia, Viking telah sampai ke kalah. Sebab mereka nak besi kalah tu disebut nama sebagai Sharbukan. Pedang Sharbukan mesti terhasil daripada besi kalah. Sebab dalilnya macam ni. Ketika perang Byzantine, ketika Islam menentang Rom, Rom Timur, iaitu Byzantine. Rom Timur itu Byzantine. Rom Barat ialah Rom. Ketika berlaku peperangan itu, maka pedang mereka banyak patah. Sebab Tuan Pengerusi, kalau you you buat pedang, tempur pedang, kalau daripada besi yang cair itu baru menempur pedang, dia mudah patah. Tetapi besi kalah, dia bukan begitu. Besi kalah terhasil daripada ketulang-ketulang besi yang jatuh dan meteor di gunung juga itu, diambil besi itu, kemudian ditempa. Bukannya dicairkan. Maksudnya, besi pedang itu tidak patah. Jadi apabila tentera Byzantin mengetahui bahawa sini, kenapa pedang mereka patah? Itu menyebabkan salah satu sebab kenapa orang Islam menang. Jadi mereka berusaha mencari di mana, kenapa pedang orang Islam tak patah. Itulah terbongkarnya bahawasanya pedang Rasulullah itu pedang kalaan. Iaitu daripada kalah. Di mana Rasulullah dapat daripada harta rampasan perang. Daripada Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ini Yahudi yang ada di Madinah. Macam mana orang Yahudi boleh dapat daripada pedang itu? Saya berpendapat, dan insya Allah kita akan dokumentarikan benda ini, ketika 1300 BCE itu ialah ketika Alam Syar Mansur. Ketika Nebuchadnezzar itu sekitar 700-800 BCE. Jadi dia ada, ketika itu mereka ditawar, mereka menawan orang Yahudi dan orang Bani Israel bawa ke Babylon sebagai hamba. Jadi kemungkinan besar mereka mendapat warisan daripada datuk mereka. Maksudnya di sini, kalah ataupun besi yang dileburkan, yang terdapat di Sungai Batu, di Kedah itu sudah lama. Iaitu sebelum zaman Nabi Isa AS, itu betullah apa yang ditemui oleh Prof. Mokhtar sekitar 788 BCE. Bila disebut Zulkarnain, saya tak nak letak Iskandar, saya letak Raja Zulkarnain. Sebab Raja Zulkarnain itu nama yang disebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi. Dalam catatan buku-buku tafsir menyebut bahawasanya Zulkarnain ini adalah seorang raja Himyar. Di manakah Himyar? Yaman sekarang. Dulu dia tak ada nama Yaman. Dia ada nama Himyar, dia ada nama Sabak, dia ada nama Hadramaut. Apabila digabungkan ke enam kingdoms yang besar-besar ini, maka wujudlah perkataan Yaman itu. Jadi disebabkan itu disebut Puteri Sabak dari Yaman. Begitu. Itu baru ke situ. Ya. Dan dalam beberapa catatan klasik menyebut bahawasanya Raja Zulkarnain ini adalah Raja Himyar yang keempat. Raja Himyar yang keempat. Yang pertama ialah Luqmanul Ad. Ya, disebut dalam kitab Tabari. Jadi apa yang menarik di sini, siapakah Raja Zulkarnain? Zulkarnain ini merupakan telah memeluk Islam di tangan Nabi Ibrahim AS. Dalam buku tafsir Ibn Kathir disebut dia punya masa zaman dia aksar al-fain, lebih daripada 2000. Maksudnya dia tidak pergi ke 3000. Kita katakan dia circa 2000 hingga 2500 BCE. Maksudnya dia di zaman Nabi Ibrahim AS. Dan disebut juga dalam beberapa kitab tafsir itu bahawasanya dia telah menerima Islam di tangan Nabi Ibrahim AS dan telah mengelilingi Kaabah, tawaf bersama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail AS. Manakala Nabi Khaydir pula merupakan penasihat dan menteri dia. Kalau dalam saya ada buat genealogi, insyaAllah sekejap lagi kita akan tunjuk genealogi itu, kita nak hadiahkan pada Tun. Jadi genealogi daripada Nabi, daripada manakah Nabi Khaydir ini? Dia daripada anak cucu Sam bin Nuh. Kita maklum bahawasanya Nuh AS ada tiga anak yang hidup, Sam, Ham dan Yafit. Yang meninggal itu, yang tak naik kapal itu, mengikut kajian saya bernama Yam. Sebab Kanaan itu anak kepada Ham. Ya. Jadi daripada Sam itu ada lima anak. Ashur, Elam, Arfakshad, Lut, Lawit dan Aram. Aramak itu daripada perkataan ini. Aramak language itu daripada orang ini. Dia punya keturunan. Jadi kalau ikut daripada situ, Arfakshad itu melahirkan dua kaki. Satu kaki pergi ke Nabi Khaydir dan satu kaki pergi ke Nabi Ibrahim AS. Jadi dalam erti kata yang lain, Nabi Khaydir dan Nabi Ibrahim AS ini adalah sepupu.
daripada dia punya susur galur itu. Jadi mereka hidup di zaman Raja Zulkarnain. Dan Raja Zulkarnain ini seperti mana yang disebut dalam surah Al-Kahfi itu adalah raja yang telah sampai di hujung sebelah barat dan di hujung sebelah timur. Dia kata di mana tempat munculnya matahari, tempat terbitnya matahari. Kalaulah tuan moderator rasa di mana ya tempat mula-mula muncul matahari itu. Ada yang kata di Jepun kan, negara matahari terbit. Sebenarnya bukan di Jepun, di Pulau Kiribati. Pulau Kiribati. Kiribati. Dia adalah di sebelah lagi, sebelum Jepun lagi. Dan Kiribati di bawah jajahan US sekarang ini. Sebenarnya itu tempat muncul matahari. Maksudnya di sini ujung sekali dia dah sampai, ujung sebelah barat pun dia sudah sampai. Untuk sampai ke Pulau Kiribati itulah, kalaulah betul lah yang disebut itu Kiribati kan, dalam peta itu disebut itulah Kiribati tempatnya, dia mesti lalu Kedah. Sebab semenanjung Malaysia ni dia macam gateway tu, pintu gerbang besar untuk menuju ke alam satu lagi, timur jauh. Ke Jepun, ke China, ke Korea, ke Taiwan. Dia mesti melalui kita. Sebab dulu dia orang tak lalu. Masa zaman BC, dia orang tak lalu Selat Melaka. Dia orang tak lalu Selat Melaka. Maksudnya perkembangan tamadun bermula di dataran. Di tanah besar. Kita ada tanah besar. Adapun Jawa, Sulawesi, Pulau Jawa itu semua ialah pulau. Tamadun bermula di tanah besar. Kemudian baru merebak ke pulau. Bermaksud kita ini daripada sama ada daripada sebelah Mesopotamia ataupun daripada sebelah atas. Kalau pada Mesopotamia, mereka akan lalu lautan, pelayaran dan membina tamadun di sini. Jadi apa yang menarik di sini pada saya, Zulkarnain sudah melalui Sungai Batu, Kedah. Sebab saya ada bincang dengan Prof. Mokhtar, kenapa saya baca buku-buku Western Scholars yang dipilih oleh Western Scholars sebelum 1970, sebelum 2007, mereka mengatakan kapal-kapal besar lalu di Kerah. Kerah, Takuapa, Pampang, Chaya, dia kata kawasan itu boleh dilalui kapal-kapal besar. Saya tanya Prof. Mokhtar, betul ke boleh dilalui kapal besar? Prof. Mokhtar kata, tak boleh. Kapal-kapal besar tak boleh lalu kawasan itu kerana kawasannya berbukit. Sebab daripada semenanjung Malaysia, dia akan bersambung kan kita ada banjaran titi wangsa. Titi wangsa itu maksudnya tuan-tuan, titi bangsa. Titi bangsa. Wangsa itu adalah bangsa. Tok nenek kita duduk di atas tempat tinggi. Membina kerajaan di situ. Sebab bawah ini airnya tinggi. Jadi, dia kata tak boleh lalu Kerah. Kapal-kapal kecil boleh. Sungai-sungai dia kecil. Jadi, di mana dia lalu? Dia lalu melalui Sungai Batu. Sebab ada tiga sungai di Sungai Batu itu. Kalau kita cari dalam Google pun tak jumpa. Sebab orang tak jumpa lagi. Jadi tak adalah dalam Google. Siapa yang jumpa? Prof. Mokhtar. Dia kata, daripada Sungai Batu ada dua sungai tembus ke Teluk Siam. Dan satu sungai tembus ke Kelantan, ke Chitu. Sebab itu kita ada dengar dalam catatan Al-Batutah menyebut bahawasanya Ibnu Batutah telah sampai ke Kuala Kerai. Macam mana dia boleh sampai ke Kuala Kerai? Mesti dia melalui jalan itu. Jalan daripada yang sungai yang kedua. Sebab itu kita ada cerita kalau kisah Kelantan, legenda Kelantan itu, Puteri Adruja. Sebenarnya dia punya tempat pemerintahan di Kota Grahi. Kota Grahi itu di Kerah. Apabila kalah dengan suku Thai, akibat dia memenggal kepala raja suku Thai pada waktu itu, setahun dua tahun kemudian anak yang raja itu membalas dendam menyerang balik Puteri Adruja ini dan mereka terpaksa undur ke belakang. Jadi masa tu tuan moderator dia tidak ada boundary. Kedah, Kelantan, Terengganu tak ada boundary. Mereka hanya turun bawah sikit ke kawasan ke negeri Sekebun Bunga. Nama kawasan itu dan membina negeri Chitu itu. Kerajaan Chitu di Tanah Merah itu. Dan bermulalah kerajaan itu. Tapi sebelum itu sebenarnya sudah ada. Kita tidak ada dalam catatan. Kerana kita terlalu bergantung kepada maklumat daripada British.